kalian sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, untuk petani mas lihat di video kali ini. Nice, ini dia guys, Honda Jazz. Ini Honda Jazz sudah mantap lah hasilnya. Ini sudah di coating, sudah dipoles, ya kan? Ya, hasilnya seperti ini. Wow, mantap jiwa nih guys. Kita pinggirin dulu. Jadi kita ada di TDX AutoCare. Nah, nanti saya akan kasih tahu cara coating lampu. Lampu ya, coating lampu. Jadi lampu ini bisa di coating. Ini bodinya nih sudah di coating. Body kaca sudah di coating. Tinggal jok guys. Nanti jok kita akan coating ya. Sebentar kita buka ya. Kita akan buka. Nah ini belum di coating ya guys, joknya masih berantakan karena memang belum selesai proses internalnya. Nah, ini sudah dipoles ya. Nah, nanti kita saksikan ya guys ya, cara coating lampu guys, lampu belakang, lampu depan, ya kan? Nah, ini kita akan kita lihat mesin ya, turunin dulu. Nah, kita mesin ya, lihat mesin ya. Hits. Nice, sudah hitam, mantap jiwa ya. Nice. Oke, jadi kita tinggal coating bagian lampunya. Lihat, mungkin apa ya guys ya, ini maaf ada bukan handuk ya guys, itu microfiber bisa ngelap-ngelapin body. Oke, jadi gitu aja, jangan lupa subscribe channel Radio Mas Dengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Honda Jazz. Mantap. Ya. Oke, jadi ini pengen proses pengkotingan lampu belakang stop lamp. Ayo Bang Jalu, nih dia nih. Seh, Bang Jalu ahli dalam coating mengkoting. Bang Jalu muka biasa aja Bang Jalu. Siap? Oh, cara digosok. Digosok. Nah, caranya sama kayak kaca ya Bang ya? Nah, siap, terus. Nah, di menggunakan microfiber. Wish. Oke, lanjut. Kita coating lagi lampunya. Oke, kita gosok. Oke, kita gosok nih. Nanti kita pindah ke lampu depan, guys. Asik. Lagi Bang Yalo. Atasnya Bang Yalo. Ini belum Bang Yalo. Tadulah. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi ini sudah tinggal atasnya belum, guys. Nah, atasnya ini sama caranya. Gosok. Blast angin ini. Nah, ini gitu ya. Jadi tinggal digosok. Ini sama seperti kayak polos kaca, guys. Nah, terus menggunakan lap basah aja, lap basah lo. Nah, Oke, jadi gitu ya. Nanti caranya segitu, setelah basah lo kering langsung udah hitamin. Terus nanti kita akan kiri dan kanan, depan juga belum guys. Oke, lanjut, ini yang depan kita coating juga. Ini dia nih, sama ya seperti ini. Nah, mantap nih Bang Jalu emang. Jadi biar kalau kena air seperti daun talas, airnya akan nempel. Gila basah. Ini sebelah kanan guys, sebelah lampu sebelah kanan. Lalu lap kering menggunakan microfiber. Wis. Bling-bling ya guys, ada lampunya guys. Lampunya bling-bling guys. Oke, lanjut yang sebelah kiri. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini, guys. Tuh, kinclong sekali. Mantap jiwa. Yuk, pindah lagi ke sini. Nah, biasa menggunakan lap basah lo, Bang Jalu. Nah, lalu lap kering. Nah, oke. Nanti kita lihat ya yang belakang belum nih guys.
Oke, jadi selesai nih guys untuk coating kaca atau coating stop lamp ya, stop lamp belakang. Nih hasilnya. Tuh, wes keren ya. Ini tinggal nunggu 12 jam. Kita lari ke depan. Ini dia yang depan ya guys. Mantap view. Bening. Bening kimpling. Keren banget. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, subscribe channel Radio Mesin Dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jonda Jazz.